Selamat siang Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Batalion Infanteri Para Rider 330 Tridharma di Cicalengka, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis, tanggal 11 Mei tahun 2023. Dalam kunjungan kerja tersebut, Menhan Prabowo Subianto yang didampingi Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman menuju Aula Syarifuddin untuk memberikan pengarahan kepada seluruh personel Satgas Yonif PR-330TD. Di awal pengarahannya, Menhan Prabowo menyampaikan apresiasinya kepada seluruh personil dan berpesan agar menjaga nama baik satuan dan nama baik TNI. Menhan dalam kesempatan tersebut juga menyatakan bahwa pernah memimpin pasukan Yonif PR-330TD saat operasi pembebasan sandera. Ia berpesan kepada prajurit bahwa pasukan harus memiliki naluri, keberanian dan kewaspadaan yang baik. Di sela-sela pengarahan, Prabowo juga menyampaikan bahwa akan memberikan segala keperluan dan dukungan kepada seluruh prajurit yang akan bertugas di daerah operasi baik material maupun alutsista yang memang sangat diperlukan di daerah operasi.